kami dari saat ini Pak untuk penanaman cabai Gotavi bisa lebih berkembang ke Panjenengan. Dan pada hari ini memang momen untuk selain pun mumpung momen untuk sebelum tanam Pak, harapannya jenengan bisa tanam semua untuk tanaman cabai dari kami dan sekaligus juga ada penjualan berhadiah. Dan ketika kita sudah bisa mengupayakan tanah baik Pak, insya Allah 50% keberhasilan tanaman yang akan kita tanam itu sudah ditanam. Tergantung itu tadi, varietasnya harus betul-betul kita pastikan mempunyai keunggulan di ketahanan terhadap penyakit terutama virus. Saya coba menanam cabai itu tanpa pupuk kimia pabrikan. Jadi cabai saya tumpang sari sama melon itu pupuk kimia pabrikan nol. Memang itu uji coba dan kebetulan 4 tahun terakhir itu saya nguji itu. Jadi 4 tahun terakhir itu nguji itu dari tanaman padi, jagung, terus kemudian hortinya melon, lombok, tomat, itu semuanya saya uji.